In digital data, approach Nikki dengan lagu ni. Okay. Maksud tu, maksud dengan lagu tu macam mana? Penerimaan dia macam mana awak baik lagu tu dan apa yang membuka pintu hati awak untuk terima rakam lagu tu? Okay, lagu ni bila datang dengan dia punya back story yang sebenarnya ni lagu yang arwah target untuk AJL. Nanti rasa macam gerunnya. Oh, Naim Daniel yang tulis. Naim ni bukan jenis yang akan tulis untuk mana-mana penyanyi tau. Jadi Nikki rasa macam quite nervous juga. Tapi Nikki dengar je demo, Nikki terus okay, Nikki boleh deliver sebab Nikki boleh ceritakan story dalam lagu ni. So dari dari segi tu lah. Bila dengar demo, demo daripada arwah lah. Ada versi yang Sarah nyanyi dengan piano, tapi itu still mentah lagi, itu peringkat awal. Jadi ada lirik yang belum diedit dan ada setengah part dia belum complete lagi. Tapi yang versi demo yang Nikki dapat adalah yang Irwan Simanjuntak dia arrange semula dan dinyanyikan demo tu. So Nikki belajar dari demo tu lah. Rasa tanggungjawab, rasa nervous menyanyikan lagu orang yang mau cakap antara orang yang penting dalam orang ingat tu kan? Apa tu nak cakap? Nikki rasa of course tanggungjawab dan Nikki rasa macam sebab ni lagu terakhir yang arwah nyanyikan dan demo tu dah ada, tinggal dia nak masuk studio, nak masukkan vocal je. Tapi tak ada rezeki untuk dia. Tapi bila Nikki dapat lagu ni dan show it pun merestui, Nikki rasa macam okay, ini adalah satu tanggungjawab untuk Nikki. Dan Nikki rasa memang nak tunaikan hasrat dia untuk lagu ni sampai ke AJM. Rasa berat tak tanggungjawab Nikki, dia rasa? Of course. Lagu ni memang satu lagu yang kuat dan ada sebabnya kenapa lagu ni sampai dekat Nikki. Jadi bila Nikki dapat je lagu ni, Nikki tak nak sampaikan dengan oh nyanyi lagu balada. Lagu ni terlalu istimewa untuk Nikki sampaikan dengan cara nak tayang vokal je. So Nikki banyak buat eksperimen. Nikki sampai, Nikki ni anak teater kan, jadi Nikki ikat tangan, siap bungkus diri dalam komputer sambil nyanyi nak tengok hasil dia macam mana, akan efek Nikki punya penyampaian macam mana. Jadi cara Nikki deliver dalam single Sudah ni bukan menyanyi sangat, ada yang sambil bercakap, ada yang sambil mengeluh. Sudah kita tak nyanyi sudah, it's more nak mengekspresikan perasaan putus harapan tu, putus sampai tak ada energi pun nak cakap. That kind of feeling. Jadi itu sebenarnya yang Nikki nak tampilkan untuk lagu ni. Dalam Nikki punya interpretasi tu kan, apa yang Nikki bayangkan tu? I mean like untuk menyerap bagi dia macam apa yang mungkin ada perkara-perkara dalam fikiran itu ke time itu yang dibayangkan supaya lagi Nikki dengar versi arwah sekali je, because arwah ni sejenis yang kau buat kau kau jangan terpengaruh dengan versi I. You do you. You nyanyi sebagai Nikki. Dan itu yang Nikki nak honor. So Nikki dengar sekali je. Lepas tu Nikki duduk dengan lagu tu. Okay Nikki, sekarang you know what it feels like to be putus harapan kan? Jadi you datang dari situ. You datang dengan membawa segala kepenatan, kelesuan, putus asa. Jadi itu yang Nikki sampaikan sewaktu menyanyi. Dan Nikki, as you know, macam yang cerita tadi, I banyak buat eksperimen untuk menentukan cara Nikki akan nyanyi setiap baris dalam lagu tu. So maknanya yang berbungkur terpeluk komputer, lepas tu ikat penyusun, itu before you came to the studio. Only then you feedback. Betul, betul.
sebab I rasa macam okay, tak boleh nyanyi, nyanyi dengan je, cara yeah, balada, yes, dengan cara nak best vocal, tak boleh. Jujurnya, Niki rasa lagu ni boleh pergi AJL tak? Jujurnya, Niki rasa lagu ni kuat. Even Niki dengar di peringkat demo pun, versi Irwan nyanyi, I dah boleh dengar dia punya melodi. Dan bukan Niki saja yang berpendapat macam tu, malah arwah pun target lagu ni untuk masuk AJL. Dan dia target lagu ni masuk AJL sejak dia dapat lagu ni dari Naim. Jadi Niki pun sangat gembira yang apa, orang-orang yang dah dengar lagu ni dan dah komen dekat my IG pun rasa macam tu juga, lagu ni layak ke AJL. So Niki harap sangat-sangat hasrat tu akan kesampaian tu. So, apa ni, rasa bertanggungjawab satu, rasa pressure ataupun tekan sebab lagu ni asalnya di-customize untuk orang yang sangat dekat. So, mungkin boleh cakap sikit dari segi tekanan, macam mana you. Mungkin ada orang cakap sebab lagu ni katanya untuk arwah, yeah, dan yeah, now it's you. Yeah, actually ramai yang ada nak compare versi Niki dengan versi arwah. Tapi I rasa nak buat perbandingan tu tak patut dan tak boleh sebenarnya, sebab versi yang dia nyanyikan adalah versi draft awal, piano dengan vokal je. Yang Niki nyanyikan dengan arrangement, dengan string, dengan piano, dengan gitar. Jadi arrangement tu semua akan memainkan peranan dalam menentukan feel delivery tu. Jadi tak boleh nak compare pun sebenarnya. Tapi yang penting, I nak datang dari perspektif I sendiri dan I rasa apa yang I laksanakan adalah yang sebaik mungkin dah. Berapa kali rakaman dalam studio? Rakaman tu cepat je sebenarnya, dalam sejam dua jam. Okay. Tapi dia punya edit tu sebab nak ulang-alik dari Indonesia sampai sini. Pasti Irwan ada dia punya feedback kan, part ni nyanyi macam ni. Lepas tu bila masuk live stream, live instrument, tukar lagi. Kan feel, kita tak boleh nyanyi kalau kalau instrument semua dah senyap, kita tak boleh nyanyi push kan. So dia punya edit tu sebenarnya yang makan masa. Okay, macam kita tahu macam your husband kan producer sama kan. So dia ada bagi, you know, feedback pun support ke mana? Of course. Yeah, even sebelum GV, dia tahu Niki nak join GV, yes, make a comeback. And this time, kerja dengan orang lain. Kan dua album Niki dia yang tampau kan dulu. So, dia memang encourage Niki untuk sekarang ni, you nak kembangkan semua career you, you try kerja dengan orang lain, dengar hasil dia macam mana. So, dia dah memang memberi sokongan penuh. Tapi dia yang actually set the pattern of Niki tau dulu. So macam kalau dia dah tak sambung, so Niki tak rasa rugi ataupun ke Niki nak try benda lain? Niki nak try benda lain. Niki dulu tu biarlah dekat situ. Sekarang ni dia yang versi sekarang. So maknanya sekarang more to ballad lah. Dulu macam R&B kan, R&B urban, pop. Sekarang macam ni lah, macam lagu-lagu yang macam ni. Niki rasa satu kelainan dari Niki sebab Niki memang dikenali dengan lagu-lagu yang fast, yang rancak, drama. So Niki rasa itu satu sisi Niki yang berbeza, tu satu. Dan Niki rasa sedikit sebanyak lega sebab dapat sampaikan sesuatu yang lebih emosional, bukan menari-nari apa-apa je kan. Saya tak Niki plan untuk keluar dengan album balada tu satu lagi sebenarnya. Sebenarnya Niki dah plan, memang pihak Indigital pun cakap kalau you dah keluar dengan lagu sekuat ini, kena ada follow up. Tak boleh macam tu je. So memang Niki sekarang ni tengah planning also lagu balada, tapi dengan twist yang berbeza. Niki tak boleh cerita sangat, but then memang tengah merancang. So kali ni memang Niki all out lah, tak ada hilang lagi. Semua marah tau, sudah kau jangan hilang lagi.
Yang lagi satu cabang yang you used to be active in, which is theater kan? Ada masa-masa dia sekejap sebab you nak fokus kat mass tu kan? Of course. Lagipun Niki rasa ni satu masa yang baik untuk fokus pada mainstream sebab theater buka, belum buka sepenuhnya. So, I think it's a good time fokus ni. Tapi theater tu is my jiwa. Niki tak boleh nak tak nak buat lagi dah. It's sebati dengan diri Niki. Niki harap lepas Niki dapat kembangkan semula career Niki dalam mainstream pop Malaysia, Niki still boleh buat. Mat kan itu air. Sorry? Mat punya kereta itu air apa? Bukan. Mostly English independent punya ni lah kan. Dengan KL Pax. Yes. Masa dekat teater tu, Niki berlakon saja ataupun berlakon dan menyanyi? Berlakon menyanyi. Yes. Theater musical. Kita cakap sebab Niki ada harapan nak pergi aja. Bukan nak spoil apa semua, tapi macam bila kita tengok dekat Spotify punya kredit kan, ada nama Irwan, dan tadi juga mention Irwan tu akan somehow akan disqualify. Oh ya ke? Tak. Macam mana? Producer tak. Oh, dia bertindak sebagai producer kan? Composer and lyricist. Sebab dekat tu dia tulis composer written by Irwan dan juga akan kena betulkan nanti. Spotify. Spotify. I think you need to tukar. Dan dekat Spotify tu dia salah. Salah position. Okey. Sebab dia tanya. Dia producer je. Sebab kat situ tulis written by Irwan dan juga Naim Daniel. Salah satu. Okay, pasal cakap pasal laluan ke AGL kan. Tak senang yang Niki laluan ke AGL tu sebab kadang-kadang ada yang lagu kita sangka pergi AGL tapi tidak. So, pada awak sendiri kan macam, yelah, berusaha kan. Tapi macam mana tu awak nak berdepan dengan situasi tu sebab yelah lagu ni macam membawa harapan kepada arwah kan nak bawa jam. So macam mana agaknya untuk kata orang supaya impian itu menjadi kenyataan? Niki cuma boleh buat yang terbaik untuk lagu ni dan selama ni memang Niki effort untuk menghasilkan sesuatu yang datang dari perspektif Niki sendiri. Tapi at the same time honoring arwah juga. Tapi Niki tahu banyak faktor-faktor yang memainkan peranan dalam road to AGL tu tahu-tahu. Itu yang Niki macam berharap sangat semua akan sudi menyokong lagu ni. Sebab Niki tahu susah. Sebab Niki pernah cakap pergi ke AGL tu is like your ultimate dream. Oh yes, my ultimate dream. Kan? Setakat ni belum pernah. Caramu sampai semifinal je. Ya, jadi kalau masuk Niki akan rasa sangat macam itu keajaiban dan tapi Niki rasa tak mustahil sebab as far as lagu ni concern, Niki sentiasa rasa kehadiran arwah tu dan rasa semangat dia ada bersama. Audi cakap apa lagu ni? Sebagai komposer, apa pandangan dia mengenai lagu ni? Dia kata arrangement, it's so beautiful. Dia kata dan dia sangat sokong Niki nyanyi lagu ni sebab lagu balada kot. Sebelum ni Niki, zaman remaja Niki banyak menari. Tak ada yang emotional. So finally something yang emotional yang dari hati. Jadi dia sokong. Bila arwah masih hidup, she was alive, will you be close tak dengan dia? Mungkin boleh kita kasi kat macam mana mom bersama dia apa semua kan? Mama seni ataupun benda-benda macam tu. Ya, ada satu fasa tu, kita orang banyak buat show sama-sama. Yang jelajah tua, naik bas sama-sama. Jadi Niki rindu sangat dengan time tu sebab Niki rasa dia antara artis yang paling santai tapi hebat, tapi humble. Dan setiap orang yang mendekati dengan dia akan rasa selesa sebab dia memang jenis yang authentic. Authentic soul, Niki rasa. Banyak kali Niki congratulate dia kalau Niki tengok performance dia, awesome lah.
dia kan cakap memang pernah bersembak, pernah merasakan of course, of course. Yang dulu yang jelajah tu waktu muda lah, waktu ke ataupun yeah, dengan zaman-zaman caramu. Oh. Masa dia tu di end of the life, ada tak macam dalam rapat oh, tu? Oh tak sangat. Time tu Nikki more to theatre. But still the relationship sebagai kawan tu masih ada. Yeah. Si komen-komen berbalasan. Kan Nikki waktu macam ni waktu apa kecoh-kecoh yang lagu ni nak diberi kepada siapa, Nikki dia terdetik tak macam, you know? Ataupun oh, macam tentu Nikki tak tahu. Tak tahu kan? Nikki tak terlibat dalam proses nak bagi dekat siapa. Tapi diorang ada cerita dengan Nikki memang banyak nama yang disebut tapi tak disetujui oleh pihak, semua pihak yang terlibat itulah. Nikki tak tahu, tapi bila sampai ke tangan Nikki, Nikki dapat tahu yang sebenarnya lagu ni lama diperam, disimpan dan banyak halangan, banyak cabaran. Lalas sampai ke tangan Nikki, Nikki rasa memang sebab dia kuat. Nikki bila masuk juga berkaitan mesti orang akan ada persepsi yang kebiasaannya tak semua akan menyelah lepas masuk JV. Betul. Kan? Jadi macam mana Nikki nak orang kata membuktikan bahawa okey aku masuk JV dan lepas ni aku akan still ongoing. Tak sia-sia lah masuk JV. Of course, JV ni satu platform yang sangat sangat kuat untuk mana-mana artis yang terlibat kan. Dan Nikki pun tak nak sia-siakan peluang ni. Setelah sekian lama kan menyepikan diri dari mainstream, tiba-tiba datang peluang ni, orang pun ingat Nikki semula. Jadi Nikki rasa okey, tak boleh sia-siakan. And yang lebih best adalah bila pihak digital datang on board untuk sama-sama bekerjasama dengan Nikki. Selepas ni dengan digital lagi ke macam mana? Kita tengok macam mana. Ini by project kan? By project lah. By project ke? Yes, yes. Okay. So, planning ni ke atau untuk tahun ni? Setakat ni tu je yang Nikki boleh cerita. Sebab yang lain... Adalah. Adalah. Ada. Okay. Nikki berlakon ada ke? Berlakon tak? Dekat TV ke sebelum sebelum ni pun ya, ada project ke? Ya, ada. Moving forward ada tak? Yes, but I think kalau nak berlakon ni, dia akan mengganggu. Nikki tak nak apa dilute Nikki punya persona sebagai seorang artis dengan oh berlakon ke. Maybe for artis lain okay, tapi for me I nak fokus dengan menyanyi je, dengan single, dengan vocal, dengan album. Kalau boleh lah. You the time yang one step at a time tu lah. Yes. Nikki tadi ada mention pasal sekarang nak fokus untuk bekerjasama dengan ramai lagi komposer yang berbeza. Siapa dream list yang rasa macam oh dah lama dah tapi tak dapat lagi dan memang you nak menanti-nantikan nak apa nyanyi karya ni? Ada tak? Iki sebenarnya nak sangat collaborate dengan Aubrey Suito sebab dia dikenali dengan lagu-lagu balada yang hebat-hebat, yang feel-feel. Jadi dia memang serasi dengan plan Nikki nak datang dari sisi yang lebih emosional. Jadi dia antara Nikki punya dream list lah. Dari segi artis macam siapa lagi, ada tak macam ni? Kalau dia pernah dengan masa pun dengan Zahid, dengan Niva Zura, dengan Arwah, yang ni apa kan. Lepas ni ada tak siapa-siapa artis yang you rasa? Biasanya kalau boleh collab, vocal lah tu kan. Actually even dalam peringkat GB, Nikki nak collaborate dengan Awira. Dan dah cakap dengan Awira dah. Awira pun, ya, yeah, I pun nak collaborate dengan you. Sebab dia macam ada bayang-bayangan seorang Amy Search, tapi versi yang kekinian. Dan Nikki suka dia punya tone yang rock. Setara dengan vokal awak lah. I think boleh. Sebab you takut nak duet dengan Lia A. Contoh-contoh dia lah. Takut nanti kena dengan penyanyi tak seimbang, vokal susah juga kan. Itulah.
Apa pandangan Nicky bila orang menganggap Nicky because ada satu image dengan TV yang Nicky kelihatan seperti apa Anita Sarawak. Itu pun Nicky tak sangka sebenarnya. Tapi bila datangnya ramai sangat komen, oh Nicky adalah jelmaan semula Anita Sarawak. Nicky macam tengok gambar, oh kalau dah make up dengan wig-wig semua, nampak dia punya apa? Dia punya similarity tu, dia punya aura, dia punya persona. Nicky rasa macam oh, so terharu juga. Actually, yang Aisyah dengan you hari tu, Datuk Syarizah pun bila datang sebagai hakim jemputan untuk GV, lepas tu dia ada borak dengan Nicky secara personal. Dia kata so bila datang sebagai juri, dia sebenarnya nak komen tapi diorang dah potong dia punya time tu. So dia datang, okay Nicky, nak cakap dengan you, tadi tak sempat. I memang good friends dengan Kak Nita. And I nampak you dekat stage, you are like the young fresh version of Kak Nita. Dekat Malaysia tak ada lagi tau yang macam dia. I maksudnya you ada aura superstar lah. Tak tahu. Superstar Kak Nita lah. Dan dia nak I jadi macam pelapis untuk jenis-jenis Kak Nita. Dan benda tu you sebenarnya you tak nampak pun sebelum tu lah. Sebelum ni macam orang macam Nicky macam Mariah Carey macam kan bila pergi dia kau nak tonjol lagi macam you punya versatility dan kind of stuff tu lah kan? And I think because Nicky jenis performer yang agresif dekat pentas, maybe itu yang membuatkan orang rasa macam oh teringat dekat Kak Lita, maybe lah. Anything else? Pandangan ni lagi tiba dah pergi. Okay. Kita boleh tak komen sikit pasal big stage yang akan datang. Ya. One of the minis sabahan juga. Yes. Of course. Tahunan. Itu company kita tau tahunan. Nicky memang rasa Elika is gadis tambunan yang sejati. Tengok dari segi rupa, dari segi suara. Maybe korang tak tahu tapi kalau pergi tambunan memang Elika Pau Jin is the jenis yang you akan jumpa dekat situ. Jadi Nicky rasa macam every time Nicky nampak Elika, Nicky macam terbayang kampung Nicky. Nicky rasa macam satu perasaan nostalgia, Nicky rasa familiar. Jadi Nicky sebagai orang Sabah juga, orang Tambunan, Nicky sangat-sangat softcom. I'm rooting for Elika dekat big stage. Orang Sabah kan. Pesanan lah mungkin. Because you pun dah kenal GV final dan yes. Pesanan untuk dia. Okay. Puji. For Elika, Nicky rasa dia memang bakat dia tak boleh disangkal, suara besar dan Nicky just harap dia akan menjaga kesihatan sebab pertandingan-pertandingan macam ni memang akan mengganggu emosional dan juga fizikal dan Nicky dah lalui dan Nicky rasa bakat dia, dia punya persona, dia dah cantik dah, tak payah worry sangat, just focus on kesihatan dan juga kesihatan mental. Segala apa yang kau mahu ku lakukan sudah. Tiap peri yang ku terima tak berarti, namun aku masih menjadi boneka oh bagimu. Telah tertutup semua harapanku pada kamu. Dengarkan batinku yang merayu. Aku sendiri, kini sendiri berselimut darah.
aku bersuara. Selamatkan jiwaku dari merana. Betapa sakitnya ku ketika kau menggantung diriku. Terus. Aku. Okay, thank you.